Beberapa bulan menjelang bulan Ramadan, harga cabai merah di pasar tradisional Angso Duo saat ini mulai berangsur naik. Di harga Rp40.000 dari harga sebelumnya yakni Rp35.000. Dikatakan pedagang, kenaikan harga ini dikarenakan faktor cuaca dan kendaraan yang membawa cabai terjebak macet hingga membuat akses memasuk untuk pedagang sulit. Jelang bulan Ramadan, sejumlah harga sayuran di pasar tradisional Angso Duo masih stabil. Namun kenaikan terjadi pada komoditas cabai merah, di mana dari harga awal Rp35.000 per kilo, saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilonya. Dikatakan para pedagang bahwa kenaikan ini terjadi karena faktor cuaca dan kondisi jalan di Jambi yang kerap macet, hingga menjadikan akses pemasok untuk ke pedagang sulit. Fitri, salah satu pedagang di Pasar Angso Duo menyebutkan, meski harga cabai merah mengalami kenaikan, namun untuk harga sayuran saat ini masih stabil. Harganya stabil, kayak kunci 10, kayak 8.000, sawi 8.000, kayak kangkung 2.000, labu-labu 5.000, tomat 8.000, kentang yang mahal 15.000 kentang, cabai hari ini 40. 40, berarti hari ini naik Bu ya? Iya. Heru Aji, JEK TV, melaporkan.